Orang kadang-kadang inborn, lahir-lahir dia jenis susah untuk mengenang benda lepas. Ada orang jenis macam tu tau. Ada orang memang dia punya inborn dia, dia mudah mengenang benda lepas. Kan? Ada orang, orang ni tak sama eh. Orang ni tak sama. Kan? Mungkin depan saya pun ada juga. Ada orang yang memang move on dia. Dah lepas-lepas lah. Kan? Kau dia sedih je, lepas-lepas lah. Tak semudah itu eh. Ada orang memang dia susah nak move on. Sebab dia memang jenis dia adalah past oriented. Dia jenis orang yang suka kenang-kenang benda-benda lepas. Okay? Ada orang memang future oriented. Mana dia, dia lepas-lepas lah. Dia akan suka tengok benda depan. Kan? Kelebihan dia, dia memang mudah move on. Kelemahan dia pula, orang yang future oriented ni adalah dia mudah anxiety, mudah rungsing. Kan? Sebab dia ke depan, tapi dia, dia lepas-lepas, lepas lah macam tu. Jenis orang tak sama. Eh? Okay. Jadi nak bersyukur ni, kita kena ada satu kemahiran. Kemahiran mengenang. Kemahiran untuk duduk di past oriented. Satu eh, kemahiran, maknanya kita duduk dan kita kenang apa nikmat yang telah kita ada. Itu kemahiran eh. Itu kena bentuk. Kena bentuk eh. Jadi kita dipanggil, kalau dalam bahasa Arab dipanggil tafakkur. Tafakkur ni berfikir. Kan? Berfikir maknanya okey, apa nikmat yang telah Allah SWT bagi kepada kita. Kan? Dan kalau kita hari ni kita pandai mengenang, kita akan rasa kita sebenarnya berada di lautan nikmat. Kan? Sedangkan masalah-masalah itu hanya kecil saja. Keliling kita ni memang masalah. Semua manusia akan diuji dengan masalah. Tak ada manusia yang tak ada masalah. Kalau di Malaysia ni ada dua tempat saja orang yang tak ada masalah. Ha? Sama ada Hospital Bahagia atau Tanjung Rambutan. Ha? Itu tempat orang yang memang happy, tak ada masalah. Eh? Ha? Kita yang berada kat luar, kat Esa Restu ni, kat Shah Alam, kat Kelang, dekat mana, Seremban, kat mana, akan ada masalah. Kan? Bezanya apa? Bentuk. Kesamaan, masalah menyempitkan hati. Itu kesamaannya.